Puluhan warga di Medan Deli Serdang, Sumatera Utara, di Medan Deli maksud kami Sumatera Utara, menghadang truk dan bus perusahaan karena dianggap merusak jalan desa. Selain itu, warga juga memprotes aktivitas perusahaan karena dianggap mencemari lingkungan. Video amatir, sejumlah warga menghentikan kendaraan milik pabrik pengolahan kelapa sawit. Seluruh kendaraan baik bus dan truk dihadang warga sehingga aktivitas perusahaan terganggu. Protes warga terjadi di lingkungan 14 Platina 3 Medan Deli, Sumatera Utara. Warga memprotes kendaraan pabrik pengolahan kelapa sawit yang diduga menyebabkan banjir, jalan rusak, dan pencemaran air. Aktivitas perusahaan juga merusak bangunan rumah warga akibat helikopter milik perusahaan yang terbang di atas rumah. Warga berharap pihak perusahaan bermediasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meski protes warga disampaikan sejak tahun 2014, namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Apalagi saya, Pak, rumah saya disudut itu. Jadi tolong dibicarakan sama Musimas supaya dipertimbangkan masyarakat ini. Kami menuntut hak kami masing-masing, bukan hak Musimas.